Jasa baik, tutup semua lampu, semua ikon, kunci pintu belakang semua. Assalamualaikum, good morning Tio. So sekarang ni kita orang berada di lokasi somewhere di Kota Kinabalu. Motor-motor semua bersih, ready for ride. Hari ni semua peserta bagus, tempat ni, rumah ni bagus, besar, bersih. Motor parking, nak cuci motor senang. Oh, ayam pun dah berkokok dalam rumah. Bersih. Okay, Din. Morning. Morning, Kak. Morning. Morning. Eh, lama tak jumpa, kan? Ada tempat sidai. Oh, sidai? Duk, go kat hotel Dobby. Dekat homestay Dobby. Tangan tu. Okay. Ha? Selamat pagi. Pagi. Steady. Oh, ramai malam ni. Pagi-pagi dah ramai. Alhamdulillah. Ada balap ke pagi-pagi ni? Hai, morning. Hai. Morning. Hai, bro. Morning. Hai. Ramai. Hai. Hai, wah bro, mana ni baru sampai bro? Mari. Bob. Tak tahu nak sebut nama. Hai, jumpa lagi. Baik. Oh, selamat pagi. Ini dia kita punya King. King of Marak Parak. Disponsor oleh Timon. Timon. Sana Timon. Tak tahu apa nama. Jiminya lu. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih pada semua yang keluar pagi-pagi ni. Kita nak join ride Team Bob YP Kembara Borneo 2.0 ataupun Kembara Borneo 2020. Saya Bob YP, bagi yang tak kenal lah kan. Dan ni Dan Soya. Okay, dan ada ahli-ahli member saya Team Bob YP lah. So hari ni kita nak ke Kudat dulu. Perjalanan ni hari ni akan saya minta saudara Muzamil ataupun PP daripada MVX Trooper Sabah untuk ketuakan selaku dia King of Marak Parak, disponsor oleh Timon. Okey, jadi sebelum nak lebih lanjut, saya serahkan pada Presiden Timur YP, Din Soya. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua. So, saya cerita sikit pasal ride. Okey, kita ride santai. Tak ada nak berlumba, tak ada nak rushing. Sedikit peringatan, bila ride, ikut kemampuan sendiri. Hari ni yang saya tahu, jalan ni banyak corner. So, hati-hati, okey. Ikut korang punya limit dan kalau boleh jangan ikut member depan rapat sangat. Bagi gap dan kalau yang depan tu nak potong, biar dia lepas dulu. Jangan awak simply ikut apa semua, nanti side depan awak tak nampak. Jadi kemalangan, kita tak nak tanggungjawab eh. Memang you all join kita tapi kita tak nak ada kemalangan, okey. Lepas tu kalau kata ada masalah motor, harap boleh selesaikan sendirilah, pasal kita pun dah standby kita punya tool sendiri. Dan kita punya leader hari ni PP. So kita akan ikut dia. Mana dia berhenti isi minyak, kita ikut, kita refuel. Okay? Jangan lagi. Pasal dia MVX, kita tahu dia mesti kena isi. Okay, Marak Parak ni ada dua stage kan, semua tahu tu kan. Siapa nak pergi Marak Parak? Ada dua stage kan? Ada dua jalan putus tu. Dah. Siapa tahu tu jalan putus, jangan rapat lah. Banyak pernah jatuh sini sudah. Jatuh lah. Jalan putus, okay? Dia bukan putus sampai, dia gravel. Dia tiba-tiba, dia di corner, tiba-tiba ada gravel. Oh. Yang satu lagi, time lurus, dia gravel. So, jangan follow tempat dekat lah. Dua tempat. Dan dia sangat berpasir. Okay. Lepas tu yang lain tu semua okay. Yang corner besar tu, kamu mau rambaring, dengan helmet pun ada masalah. Tengok tu aku dah kata dah, tak sia-sia, King of Marak Parak. Bila dia berbicara lain macam. Okay, nah. Ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada, eh? Satu je saya nak tambah, sorry bang. Satu je saya nak tambah. Kalau boleh jangan potong kawan-kawan waktu corner. Lepas satu-satu eh. Tak perlu pun nak tunjuk korang handal corner dengan saya. Okey? Itu je. Lepas satu-satu. Kalau jatuh saya tak boleh nak jawab. Kita tak nak ada kemalangan. Alright, lain tak ada apa. Ada persoalan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ni baru fly. Biasa kalau Harley Davidson dia pagi-pagi ada senaman dulu sebelum kita ride, tapi tak apa. Esok kita dera kau. Awak coach kot. Okey, so sekarang ni dah nak mulakan perjalanan dah. Tu ada Muzamil akan lead. Doa kalau kami guys, insya-Allah jadi lebih mudahkan job. Okey, tadi hijau. Motor ada dia siap overhaul. Tepi jalan. Tunggu dia soya sesat pergi nak pergi KFC kat Tuaran. Baik sempat dah siap. Tapi hari ni tu ah, nampak tu. Mount Kinabalu tu. Bukan senang nak nampak tu. Rezeki. Rezeki hari ni nampak tu. Nampak tak? Ah. Jomlah kita dah mulakan perjalanan. Jom. On the bike. Roti pun dah beli buat bekal.
Pipi kata sekarang dia nak kawan baik aku sekarang pasal aku buat roti. Aku minta kau roti saja, roti.